beliaunya lama di sini tapi belum punya KTP atau tempat tinggal di sini, jadi warga Trenggalek aslinya, sesuai dengan KTP-nya Trenggalek, namun ikut anaknya di sini karena sakit. Informasi dari keluarga sakit kencing manis terus meninggal dunia. Ini dikuburkan di sini wasiatnya beliau atau keinginan? Sesuai dari yang disampaikan oleh anaknya, anak kandung maupun anak angkatnya, itu beliau berwasiat kalau meninggal tolong diletakkan di samping masjid. Gitu. Alasan warga melakukan penolakan apa sih? Alasannya warga karena beliaunya bukan orang sini, dan yang kedua masjid tempat penguburan lokasinya dekat dengan jalan, jadi mungkin menimbulkan menurut warga menimbulkan efek ketakutan kalau ada makam, dan belum lazim di desa ini ada orang meninggal dimakamkan di pekarangan sendiri.